Balik lagi. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Ketawa aja nih. Serius banget ya? Kayak serius ya. Selamat malam di Pemotong Inspirawianto bersama saya Richie Wijaya. Selamat malam buat para people yang dengerin di Mercury Surabaya, Power FM Jakarta, Makassar FM Makassar, Lan FM Denpasar, dan Gama FM Banjarmasin. Apa kabarnya? Gimana? Udah sampai di rumah barangkali atau masih di jalan nyangkut di mana gitu ya? Semoga kalian betah, semoga bertahan. Karena saya akan nemenin kamu barengan sama Mas Riki Sonjaya. Riki Sonjaya adalah Direktur Operasional dari Ya On Top. Mantap. Riki. Mau nanya, Mas Riki? Ya, yuk. Lanjutin yang tadi. Kan saya kan juga ikutan beberapa kali dari event yang On Top. Betul. Suatu kehormatan buat saya. Ya, yeah, thank you so gitu. Much. Saya juga masih muda banget. Oh. Ya. Karena biasa permainan umur adalah suatu hal yang cukup sensitif di sini. Jadi dan ya, terima kasih udah tepuk tangan ya. Terima kasih. Jadi kira-kira kalau saya juga baru ikutan yang On Top 2 tahunan gitu ya. Dan yang saya juga tahu, yang On Top banyak lakuin event-event dari kota ke kota. Nah, dari Mas Riki sendiri, sebetulnya dari sekian banyak kota yang disamperin, apa yang jadi masalah anak muda Indonesia saat ini? Atau yang mereka tanyain biasanya apa? Jadi gini, kegalauan anak muda sekarang kayak gini. Setiap kali kita roadshow ke beberapa kota ya, jadi kurang lebih kayak tahun ini aja, jadwal saya itu kurang lebih ke 32 kota. Jadi sisa 6 kota lagi nih belum. Wow. Gitu, ya. Nah dari hampir semua kota kebanyakan nanya tentang, Kak, saya harus mulai dari mana? Nah jadi harus mulai dari mana? Apakah saya harus seriusin kuliah gitu? Atau saya harus fokusin ke organisasi? Atau saya langsung mulai berbisnis dan lain-lain gitu? Ya. Jadi banyak banget yang seperti kebingungan saya harus mulai dari mana. Ya. Balik lagi gini, saya selalu bilang bahwa apa yang kita lakukan itu tergantung dari end purpose-nya ya. Jadi tujuan akhir kita itu apa. Karena kalau kita sudah tahu end purpose kita apa, jalan yang kita ambil pun harus sesuai dengan purpose tersebut. Jadi jangan sampai kita udah jalan terus begitu di tengah-tengah, anyway, objektif saya apa ya? Atau tujuan saya kemana ya? Nah, itu nanti sempat bingung gitu. Jadi balik lagi, kebanyakan anak muda di Indonesia bingung, saya harus mulai dari mana, Kak? Gitu, untuk bisa seperti ini, untuk bisa seperti itu. Jadi itu sih yang kegalauan ya. Aja. Tapi bukannya karena, maksudnya sumber informasi kan banyak banget sekarang. Betul. Apakah itu nggak cukup menjawab kebutuhan mereka? Nah, balik lagi, ada yang memang bisa mencerna semua informasi dengan baik, gitu ya. Ada juga yang malah jadi galau, yang di buku ini ngomong seperti ini, di channel YouTube ini ngomongnya kayak gini, ini saya harus kayak gimana nih? Balik lagi, saya selalu, seketika saya ditanya seperti itu, saya selalu bilang bahwa jalan orang untuk mencapai suatu tujuan itu beda-beda. Yeah. Mungkin Mas Ricci ke Bandung naik kereta, saya ke Bandung naik travel, beda tapi tujuannya sama. Nah, jadi balik lagi, jangan sampai kita menduplikat cara orang lain untuk mendapatkan hasil yang sama misalnya. Karena ada karakter yang apa, ada jalan yang tidak sesuai dengan kita. Balik lagi, kita yang harus tentuin, kita harus ngelangkah apa, prosesnya seperti apa. Tidak semua yang kita dengerin dari buku, dari channel media lainnya itu bisa kita terapkan, kita duplikat sehingga kita kecewa karena nggak sesuai. Yeah. Itu balik lagi disesuaikan dengan kemampuan kita ya, capability kita, kompetensi kita. Jadi memang sumber informasi banyak, tapi balik lagi ada yang bisa mencerna itu dengan baik, dan jauh lebih banyak yang ditelan mentah-mentah, diikutin, dia ngerasa tidak cocok, dianggap gagal seperti itu. Oke, okay. Satu pertanyaan sebelum kita break. Kan oke, okay, itu kan anak mudanya ya. Betul. Kan, kalau saya boleh bilang rata-rata yang datang juga ada millennials. Betul. Mungkin yang umur 24, ada yang datang juga, atau bahkan juga anak-anak kuliah sebenarnya. Betul, betul. Yang mereka mau masuk karir. Kalau itu jawabannya mereka gitu. Kalau kitanya nih yang lahir lebih duluan lah ya, saya nggak bilang tua ya. Yang kita lahir lebih duluan gitu ya. Iya, boleh. 26, 27, 29. Saya 33, Pak. Emang 33? Bukannya kemarin baru ulang tahun ya? Iya, betul. Jadi 33. Nah,
kayak sebetulnya dari kita sendiri, kita tuh bisa bantu apa buat teman-teman kita ini ya, junior, aduh nggak enak juga bilangnya junior ya, adik-adik kali ya, adik-adik lah. Oke. Apa yang kita mesti lakuin sebetulnya? Balik lagi, experience kita itu bisa kita sharing ke mereka dengan selalu memastikan bahwa ini cara yang kita lakukan. Mungkin kemarin Mas Ricci juga dengar waktu saya sharing di Balikpapan ya. Saya selalu tekankan bahwa ini cara saya. Jadi adik-adik atau power people bisa menggunakan cara yang berbeda yang sesuai dengan kenyamanan dan tingkat kemampuan tadi. Kemampuan itu bukan banyak hal ya, gitu, dilihat dari mana. Jadi apa yang bisa kita bantu adalah kita pastiin bahwa mereka mengerti untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja keras dulu, gitu ya. Jadi make sure bahwa semuanya tidak ada yang hasil tidak akan mengkhianati kerja keras deh, saya percaya. Setuju. Itu. Terus kalau ngomongin gagal, tidak semua, saya yakin orang berhasil pun dari mulai gagalnya tuh jatuh beberapa kali. Nah, experience yang kita sharing ke mereka melalui personal experience kami di Yang On Top ya, Mas Ricci kemarin sharing, terus mentor Yang On Top yang lainnya, itu membukakan wawasan ke mereka bahwa, oh iya ya, untuk jadi seperti Mas Ricci ada jatuh bangunnya nih. Oh, untuk Mas Ricci dan Mas Ricci berbeda alur gitu nih. Mas Ricci ngambil ke arah entrepreneur, Mas Ricci ngambil ke arah karir ya, profesional gitu nih. Tapi dua-duanya bisa berhasil. Nah, itu dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya yang kita bisa bantu ke mereka adalah pondasi apa yang harus mereka kuatin. Mulai dari attitude-nya, balik lagi ya gitu. Jadi skill mereka harus seperti apa, kemampuan mereka seperti apa, knowledge apa yang minimum mereka harus kuasain, seperti itu. Nice. Alright. Very clear. Jelas ya, cukup jelas. Okay. Ya. Terima kasih loh Mas. Berarti enggak usah ada segmen selanjutnya ya. Oh, enggak usah. Abis ini kita akan selesai. Jangan dong. Jangan gitu. For people tuh masih penasaran karena abis ini adalah sesi yang paling menarik. Salah satunya. Oke, jadi jangan kemana-mana, masih kita tetap di sini bareng saya dan juga kamu Power People. Saya mau kasih kamu dulu satu lagu yang habis satu ini, please jangan kemana-mana, tetap barengan saya Ricci Wirjan di Power Talk Inspira With Yang On Top.